Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedang menonton channel saya Akhyar.19. Dan pada video pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah like, kemudian subscribe dan komen positif di bawahnya. Saya ucapkan salam kepada kawan-kawan dari Panter Jawa Tengah, kemudian Comfort Fan dari Kalimantan Utara dan yang lainnya yang sudah berkomentar positif di video saya yang pertama. Kemudian dalam kesempatan ini, setelah 2 tahun saya mereview mobil ini, video pertama saya 2019, sekarang 2021 hingga 2 tahun berjalan, saya kembali mereview mobil ini setelah terjadi perbaikan atau perubahan dari mobil Panther saya yang terdahulu. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan tutorial atau masih belum jelas bagaimana merakit tempat tidur di belakang Isuzu Panther saya ini, bisa menyaksikan video yang akan saya tampilkan dalam kesempatan kali ini. Nah, baik, kepada teman-teman yang belum sempat melihat video saya yang pertama tentang Panther sebelum perubahan 2 tahun yang lalu, ini sudah ada perubahan pada karpet dasar. Dan di sini saya tambahkan peredam glass wool. Kemudian di bagian atas terdapat karpet yang memang khusus dirancang untuk Isuzu Panther. Kemudian konsepnya tidak berubah, tetap ada ranjang di sini, ada tempat tidur di sini untuk penumpang, khususnya untuk keluarga ya, untuk anak-anak yang bisa betah untuk perjalanan jauh. Nah, berikut akan saya jelaskan bagaimana proses menempatkan tempat tidur atau ranjang di Isuzu Panther ini bagi teman-teman yang belum sempat melihat video saya yang pertama. Nah, ini adalah peralatan utamanya, ini ranjangnya, dan ini sangat mudah dirakit ya, sangat mudah dibuat, bisa kita buat di tukang las dan harganya cukup murah. Ini ada dua bagian, kiri dan kanan, yang akan kita pasang di Isuzu Panther milik saya. Nah, akan kita tunjukkan bagaimana cara merakit atau memasang ranjang ini di Isuzu Panther. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa dibongkar pasang sangat mudah. Kemudian kalau ada kesulitan, kita bisa pasang ini sendiri. Tidak perlu bantuan siapapun. Untuk lebih mudahnya memang harus ada bantuan, tapi kalaupun dalam keadaan tertentu kita bisa pasang sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menguatkan dia supaya tidak bergoyang, itu ada lubang di sini, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua akan kita pasang. Untuk lebih mudahnya, kawan-kawan bisa membawa unitnya ini ke tukang las supaya menyesuaikan dudukannya dengan tipe Panther atau mobil apapun ya, mungkin selain Panther, untuk dipasang ranjang di dalamnya, tempat tidur di dalamnya. Nah, sama seperti tadi, ada lubang di sini, tinggal dimasukkan sehingga dia bisa kokoh berdiri atau kuat, tidak ada bergoyang di sini. Nah, setelah ini adalah proses pemasangan papan, dan terakhir nanti akan dipasang kasur busa di atasnya sebagai penutup atau akhir daripada perakitan tempat tidur di Isuzu Panther. Nah, teman-teman, ini adalah tahap kedua. Jadi sudah kita pasang pada dudukannya dengan kokoh ranjang besinya ini untuk tempat tidur ini. Maka yang kedua adalah kita pasang papan-papan atau bila papan-papan ini di
atasnya seperti ini. Cun seperti ini. Untuk papan sendiri sudah mudah kita dapatkan ya di toko-toko yang menjual bahan bangunan atau menjual bahan kayu. Nah, sebelumnya ini dikeringkan dulu, kemudian dihaluskan, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran ranjang besi yang terakit dalam Isuzu Panther ini. Seperti ini. Jadi bahan-bahan ini sangat murah ya. Jadi ada cuma memerlukan besi, kemudian papan, dan kasur busa di atasnya. Nah, ini kita selesaikan pemasangan papan di atas ranjang besi yang sudah ada. Nah, untuk ukuran kemarin ada yang bertanya di kolom komentar di video pertama, itu untuk ukuran lebar itu adalah 130 cm, kemudian panjang ke belakang itu 170 cm. Di sini masih menyisakan ruang ya, ruang untuk bila mana kita tidak atau penumpang itu tidak berbaring di ranjangnya, masih menyisakan ruang untuk tempat duduk seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk tahap terakhir, yaitu menempatkan kasur busa di atas ranjang yang sudah terakit dengan papan-papan ini. Teman-teman, ini adalah tahap akhir dalam perakitan tempat tidur atau ranjang yang ada di bagian belakang, yaitu menempatkan kasur busa beserta spraynya ya, alas daripada tempat tidur ini, kemudian akan kita rapikan seperti ini. Nah, seperti ini mudah sekali dirapikan. Kasur busanya itu sebagai informasi kepada kawan-kawan ya, kepada teman-teman sahabat semua, itu ukurannya memang tidak ada yang khusus untuk ukuran ini, jadi 130 cm kali 170 cm. Jadi memang harus di custom ya, harus dipotong sesuai ukuran yang tersedia di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk bagian akhir, nanti ditempatkan bantal dan guling di atasnya. Nah, ini teman-teman, untuk tahap akhirnya membuat tempat tidur yang nyaman di belakang Isuzu Panther. Hingga menempatkan bantal guling di sini. Hingga nanti untuk keluarga kita, anak-anak kita ketika perjalanan jauh ataupun sekedar jalan-jalan dalam kota bisa merasa nyaman berbaring di sini. Nah, teman-teman, kita sudah selesai merakit tempat tidurnya. Sekarang kita coba bagaimana kita berbaring di atasnya. Kita berbaring di atasnya. Saya tingginya 163 cm, sementara tempat tidur ini 170 cm. Tadi lupa saya sampaikan, ini untuk ketinggian sekitar 30 cm ya. Jadi kalau penampang besinya itu 20 cm, kemudian untuk 10 cm-nya ini papan termasuk dengan kasur busanya. Nah, kita coba bagaimana penampakan kalau kita berbaring di atas tempat tidur ini. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, jadi ranjang ini cuma 170 cm, sehingga masih menyisakan leg room ya, ruang untuk kaki di sini. Bila mana kita tidak berbaring, kita masih bisa duduk di sini bagi penumpang ya, bagi penumpang yang hanya ingin duduk di belakang. Bisa 3 orang untuk dewasa. Nah, bagaimana kalau kita berbaring? Kan kita tunjukkan di sini. Seperti ini. Nah.
Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau tinggi kita cuma 160 sampai 170 cm, kita bisa berbaring penuh di tempat ini. Masih tersedia ruang kepala, demikian kaki di belakangnya. Oke, teman-teman, mobil saya ini adalah Isuzu Panther tahun 1993. Untuk eksterior itu sudah terjadi perubahan. Ini sudah saya cat ulang dari warna sebelumnya itu juga silver keunguan. Sekarang memang ini lebih ke silver metallic. Dan ini tidak perlu merubah BPK BDN STNK karena memang tertulis di sana silver metallic. Nah, teman-teman, di bagian grill ini tidak berubah. Ini masih yang seperti 2 tahun yang lalu. Hanya ada beberapa pembaruan di sini seperti Nika lampu sein ini, kemudian lampu utama juga sudah saya ganti. Grill ini tetap yang terdahulu, hanya beberapa perbaikan oleh waktu pengecatan ulang, dicat ulang ya. Kemudian satu-satunya identitas yang tertinggal dari grill ini adalah tulisan Isuzu-nya. Isuzu-nya ini masih kita pertahankan, berada di sini sementara. Lambang daripada Isuzu ataupun logo Panther itu sudah tidak kita lagi pasang ya, karena memang sudah mengalami kerusakan. Nah, kita lihat bagian mesinnya. Masih tidak ada perubahan sejak review pertama saya. Ini mesin 2300 generasi pertama Panther, atau generasi kedua kalau dilihat dari karoserinya. Nah, ini teman-teman, untuk AC sudah ada perbaikan, kemarin tidak berfungsi, ini sudah kita ganti kompresornya. Kemudian ini juga tidak rusak-rusak nih, sejak 2 tahun yang lalu kita gunakan custom ya, kita ganti, kita ubah untuk pompa solarnya itu menggunakan L300. Pompa solar L300 yang dibikin dudukannya di sini. Selebihnya tidak ada yang berubah dari mesin yang ruang mesin yang kita tunjukkan saat review pertama dulu dari mesin ini. Dan ini jarang sekali rusak ya, mesin ini perbaikannya minim sekali. Dan yang penting memang sebagaimana banyak yang disampaikan rekan-rekan dari pengguna Panther, yang kita perhatikan adalah filter udara, kemudian filter BBM-nya, kemudian filter olinya. Tiga hal itu tidak boleh terlupakan untuk kita perhatikan kapan untuk harus diganti. Nah, itu mungkin sedikit tips untuk bagaimana perawatan mobil Isuzu Panther. Pada bagian ban, ini masih yang saya gunakan juga ketika mereview pertama kali menggunakan ring 15, dan di sini bannya adalah Savero AT Plus GT Radial. Kemudian profil bannya itu adalah 205/70 R15. Di bagian samping tidak banyak perubahan, cuma memang ada beberapa seperti side body moldingnya. Ada list di samping mobil saya itu waktu di review pertama saya, ini saya hilangkan sama sekali. Kenapa? Karena supaya semakin terlihat minimalis, itu saja mungkin alasan saya. Kemudian di bagian talang air, ini sudah juga berubah, yang terdahulu mengalami kerusakan, bahkan ada salah satu yang hilang. Ini sudah saya belikan lagi untuk dipasang di keempat sisi pintunya. Selain lampu depan dan lampu sein depan, itu saya juga ganti untuk lampu belakang, lampu stop, lampu rem, dan lampu sein-nya diganti. Dan kali ini saya pilih yang model imitasi kristal seperti ini ya. Cukup murah, belinya juga secara online. Di bagian interior, nah, di sini terlihat trimnya sudah diganti. Ini warna krem. Sementara pegangan tangan, yang ini masih yang terdahulu ya, belum ada, karena memang belum rusak. Ini ditrim semuanya dengan warna krem. Ini jok juga sudah
ada perbaikan, diganti pelapis joknya ya dengan warna coklat seperti ini. Nah, masih seperti yang terdahulu. Ini juga saya beli online nih untuk sarung setirnya. Kemudian ini ada untuk memudahkan hiburan di dalam kabin mobil, ditempatkan holder untuk smartphone ya, untuk ponsel. Kemudian di sini ada nih untuk portable sound system ya. Ini portable, bisa di charge ulang dan nanti dia terhubung dengan smartphone di sini untuk memutar file MP3. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai tempat istirahat tangan atau armrest nih ya, ketika kita sedang menyetir. Nah, ini bagian depannya. Ini spion juga sudah saya ganti. Ini spion asalnya juga sudah rusak sehingga saya putuskan untuk ganti dengan yang ini. Cukup murah juga karena spare part Panther itu relatif murah ya. Tidak ada yang berubah ya dari Isuzu Panther standar tahun 1993. Nah, kita lihat ke kabin belakang. Nah, teman-teman, ini bagian belakangnya masih seperti yang review terdahulu, namun memang sudah ada pembaruan. Ini spray dan sarung guling dan bantalnya juga sudah berubah seperti ini supaya lebih nyaman ya, lebih bersih. Kemudian di sini juga terlihat trimnya semua ditutup dengan warna krem ya, bahan sintetis Invitech. Nah, seperti ini ya, trimnya semua sudah dilapis untuk kekedapan dan kenyamanan tentunya, agar bisa mungkin fungsi AC bisa lebih baik karena sudah tertutup dengan plafonnya, sudah tertutup dengan bahan ini. Juga di dalamnya itu sudah saya lapis dengan peredam panas. Nah, kemudian di sini ada 3 buah lampu. Ini lampu ini portable ya. Ini lampunya sebenarnya untuk orang-orang yang berkemah, dan ini menggunakan baterai. Jadi praktisnya ini adalah tidak ada jalur kabel lagi di atas plafon itu. Kenapa? Karena mungkin kemungkinan saya tidak ingin kalau ada kerusakan seperti konsleting atau putus kabel harus membuka plafon lagi. Jadi saya putuskan untuk dimodifikasi seperti ini, dan ini bisa berfungsi menyala. Jadi kalau pada malam hari ini cukup terang ya, tiga-tiganya lampu ini ya. Nah, seperti ini. Wah, mana gini? Aduh. Nah, ini. Oh. Ya, ada tombol di samping. Tadi agak kesulitan. Nah, seperti itu teman-teman untuk dalamnya. Jadi ini konsepnya sangat sederhana, simple, minimalis, dan tentu saja ini nyaman, sangat nyaman, terutama anak-anak yang bepergian sudah sangat senang berada di mobil ini karena bisa tidur ya, bisa tidur di kabin belakang. Nah, kita coba berkendara ya, kita hidupkan mesinnya. Ini manual, 3 pedal, 5 percepatan. Nah, seperti itu bunyi mesinnya ya. Kemudian ini ada tuas AC, 1, 2, 3. Jadi karakter AC di mobil Panther itu sangat dingin ya, menggigil. Jadi ketika dalam perjalanan kita ada di posisi 3,
terpaksa kita mundurkan ke satu karena cukup dingin. Bisa masuk angin nanti penumpang kalau kita terus nyalakan di posisi yang tertinggi. Baik, kita akan coba rasa berkendaranya dari Isuzu Panther. Teman-teman, kita sekarang berada di komplek perkantoran gubernur ya di Kota Banjarbaru. Jadi di sini banyak tempat-tempat wisatanya juga. Seperti yang ada di sisi kanan ini adalah Taman Labirin. Isuzu Panther ini sangat nyaman dikendarai dalam kecepatan rendah. Jadi memang bukan dipacu dalam kecepatan tinggi. Dan kekuatannya adalah dia sangat kuat untuk menanjak. Untuk konsumsi BBM ya, Panther 2300 ini kalau dalam kota itu bisa mencapai 1.12 ya, jadi 1 liter bisa sampai 12 km. Kalau luar kota bisa mencapai 14 sampai 15 km untuk 1 liternya. Untuk visibilitas atau pandangan kita ke sekitar saat mengemudi ini sangat baik ya, untuk mobil Panther ini, baik ke depan gitu kan, samping maupun ke belakang, itu sangat baik. Kemudian untuk, memang ini tidak seperti mobil modern yang lengkap dengan fitur keselamatan ya, dia cuma dilengkapi dengan safety belt. Sebenarnya yang paling utama dari mobil Panther ini adalah bodinya ya, bodinya yang sebagai pengaman. Dia rata-rata besi ya, hampir 90% bodinya besi yang tebal. Sehingga itu juga sebagai fitur keselamatan ya untuk pengendara maupun penumpang bila mana terjadi benturan atau tabrakan. Nah, teman-teman, kita merasakan impresi atau kesan berkendara di dalam kota untuk Isuzu Panther. Kita sekarang berada di kota saya, kota tempat saya tinggal, Kota Banjarbaru. Sekitar 30 km dari ibu kota Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Sekarang kita ini berada di dalam kota dan sekitar 1 km lagi kita akan memasuki Bundaran Simpang 4. Berkendara di dalam kota ya, untuk Panther ini ya kita tidak perlu ngebut, dan memang seperti itu karakternya. Jadi bukan mobil Panther, bukan untuk dipacu dengan kecepatan tinggi ya, apalagi ini mobil tua ya, mobil sudah 28 tahun. Jadi kita cukup berada di jalur lambat, kalaupun untuk keperluan untuk mendahului, menyalip, itu bisa dilakukan seperlunya saja. Bagi kawan-kawan yang ada di perantauan, sekarang beginilah penampakan Kota Banjarbaru. Sebelah kanan kita nih ada kantor polisi, Polres Banjarbaru. Kemudian di sisi kiri nanti kita akan lihat Museum Provinsi ya, Museum Provinsi Lambung Mangkurat. Nah, ini museumnya. Kemudian di sebelah kanannya sesudahnya ini ada universitas terbesar di Kalimantan Selatan, yakni Universitas Lambung Mangkurat. Ada di dua tempat ya, ada di ibu kota beberapa fakultas, di Kota Banjarmasin dan di Kota Banjarbaru juga ada beberapa fakultas yang ada di sini. Ini gerbang masuk untuk Universitas Lambung Mangkurat.
sini ada Fakultas Pertanian, yang saya tahu Fakultas Teknik juga di sini ya. Fakultas Kedokteran juga ada di Kota Banjarbaru. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi cukup dengan gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kita menikmati perjalanan menggunakan Isuzu Panther. Nah, nampak sudah dari kejauhan terlihat itu merupakan ikon, salah satu ikon dari Kota Banjarbaru, yaitu Bundaran Simpang IV, yang di puncaknya itu ada intan ya, ada bentuk berlian. Karena memang Kota Banjarbaru salah satu penghasil berlian atau intan. Nah, itu tadi teman-teman, impresi atau kesan kita berkendara dengan Isuzu Panther untuk di dalam kota. Nah, teman-teman, salah satu keunggulan dari Isuzu Panther sudah banyak diketahui, itu adalah kuat di tanjakan. Ya, ini Panther 2300. Tanjakan itu tidak perlu kita menginjak pedal gas dalam-dalam. Seperti ini salah satu tanjakannya. Cukup santai kita injak pedal gas sudah naik. Ini dalam keadaan AC hidup ya. Kita melewati tanjakan, kemudian turunan, kemudian tanjakan lagi. Jadi tidak perlu terburu-buru, cukup di gigi 2 sudah bisa menanjak. Nah, kita akan lewati lagi salah satu tanjakan. Ini untuk teman-teman yang pernah tinggal di Kota Banjarbaru, ini kita berada di daerah Sungai Ulin namanya. Sungai Ulin, Banjarbaru Utara. Ada tanjakan cukup curam di sini dan sering juga terjadi kecelakaan di sini ya. Nanti kita coba tanjak. Nah, seperti itu, mulus teman-teman. Jadi satu keunggulannya adalah memang Isuzu Panther sangat kuat di tanjakan. Jadi bagi kita yang suka perjalanan ke daerah gunung yang medannya itu mungkin tidak semulus di dalam kota, ada juga tanjakan curam, turunan curam, itu sangat cocok menggunakan Isuzu Panther. Baiklah teman-teman, itu tadi video saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau berkenan bisa subscribe, like, dan silakan komen untuk saling bertukar pikiran, saling tanya jawab kita di kolom komentar. Pada part 2 nanti saya akan membuat video tentang berapa biaya merestorasi atau merenovasi mobil ini sejak beli pertama ya, saat beli unitnya, kemudian perbaikan-perbaikan yang saya lakukan seperti mengecat ulang, kemudian membuat plafon, door trim, dan seterusnya. Jadi nantikan video part 2 saya. Demikian, semoga selalu sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian suka Panther? Ya. Kenapa? Enak ya? Enak banget. Buat tiduran sambil bermain game. Baik teman-teman, jangan lupa like video ini. Video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.